Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini kita bakalan main game lagi. Dan ya, kali ini kita bakalan memainkan game ini lagi. Oke, jadi di video kali ini atau di video hari ini kita bakalan menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu misi mencari Sika. Oke, jadi sesuai thumbnail videonya, aku bakalan mencoba melakukan sebuah misi perjalanan, yaitu kita bakalan melakukan misi perjalanan mencari atau menyelamatkan Sika. Dan sebelum kita melakukan misi tersebut, kita lakukan dulu misi dari Tristopio, guys. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru gabung ke channel ini, diklik dulu tombol subscribe. Dan ya, di episode kali ini aku udah jago banget main game Super Beer. Jadi siapa di sini teman-teman yang udah jago juga seperti Bang Cupers mainin game Super Beer? Komen aja di kolom komentar ya. Oh, tidak, kocak. Bang Cupers jagonya dari mana? Jagonya itu nggak ada. Hampir-hampir-hampir nggak jago sih sebenarnya. Jadi aku itu cuman bercanda, guys. Nah, jadi di sini kita akan coba no, kocak, susah juga ya. Oke, sabar. Oke. Jadi aku nggak mau terlalu sok jago ya, teman-teman. Jadi nanti aku bakalan kalah lagi seperti di episode hari ini. Wait. Kita akan no, tidak, aku kalah lagi, teman-teman. Oke, jadi kita ulang lagi, teman-teman, untuk menjalankan misi Sika. Oke, jadi sebelum kita berhasil melakukan misi tersebut atau misi ini, kalian klik dulu tombol subscribe ya, teman-teman. Jangan lupa. Ya, kok nggak bisa, guys? Gimana caranya, guys, kalau gini? Oh, aku tahu. Oke, aku tahu. Aku tahu nih, guys. Oke, jadi caranya kayak gini, guys. Nah, kayak gitu kan, guys. Nah, jadi caranya gampang banget. Oke, jadi aku udah lupa ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa loncat ke arah situ, guys. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke sini, guys. Nah, setelah itu kalian pergi ke arah sebelah sini, guys. Nah, jadi ini adalah misi menyelamatkan Sika, guys. Yoi, bukan. Ini maksudku ini adalah misi buat sesuatu hal yang bakalan kita coba selamatkan. Dan ya, kita langsung mendapatkan mission phase. Oke, jadi kita udah dapat yang namanya kepala Tristopio, guys. Nah, jadi setelah itu kita bakalan menjalankan misi penyelamatan Sika, guys. Nah, jadi sebelum kalian melakukan misi perjalanan untuk menyelamatkan Sika, kalian langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya juga. Oke, jadi ini dia teman-teman, misi penyelamatan Sika dimulai. Oke, let's go. Nah, jadi di sini teman-teman, aku bakalan mencoba buat menyelamatkan Sika ya, teman-teman. Tapi sebelum kalian menyelamatkan Sika, kalian harus menggunakan yang namanya update terlama ya, teman-teman, update lama dari Super Beer Adventure. Nah, jadi setelah itu kalian bisa yang namanya skip-skip aja untuk ininya, alur ceritanya ya, teman-teman. Kalian skip-skip aja sampai selesai, dan setelah kalian selesai itu bakalan kita bisa menjalankan misi Sikanya. Oke, Bang Jubertku, di HP-ku nggak ada. Ini adalah pakai mod ya, teman-teman. Mod Team Traveler namanya. Oke, jadi ini adalah mod yang namanya add-on gitu ya, teman-teman, atau penambahan sebuah cerita lagi yang bisa kita tambahkan. Nah, jadi setelah itu teman-teman, kalian bisa pergi ke sini, guys. Nah, jadi sebelum itu, untuk kalian yang pengen menjalankan misi Sika itu cukup susah ya, teman-teman, sebetulnya. Tapi di sini Bang Cupers bakalan kasih tahu trik dan tipsnya untuk menyelamatkan Sika. Oke, jadi di sini kita bakalan menyelamatkan Sika dengan sangat mudah ya, teman-teman. Nah, jadi aku mau coba lewat sini aja. Oke, nah, jadi sebetulnya ini kita nggak harus lewat sini sih, guys. Oke, jadi biar lebih cepat ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik dulu tombol subscribe. Oke, jadi aku mau latihan dulu untuk menyelamatkan Sika. Oke, jadi cara latihannya itu kayak gini. Boom, aduh, kok nggak bisa, guys. Boom. Wih, aku udah keren banget, guys. Oke, jadi sebelum itu klik dulu tombol subscribe. Oh iya, teman-teman, jadi ini dia misi penyelamatan Sika, guys. Nah, jadi sebelum kalian melakukan penyelamatan Sika, itu dia teman-teman yang bakalan kita lakukan, yaitu ini dia misi penyelamatan Sika, guys. Tuh, jadi di sini misi penyelamatan Sikanya itu bakalan berlaku kayak gini, guys. Nah, jadi teman-teman, di sini Sikanya itu kayak di blockade gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita udah bisa melakukan yang namanya misi penyelamatan Sika, guys. Oke, jadi ini dia teman-teman, Sikanya sudah di blockade dan kita bakalan coba buat menjalankan semua misi rahasia penyelamatan Sika. Jadi sebelum kalian nonton video ini, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya juga ya. Dan langsung aja kita selamatkan 4 Sika yang ada di beberapa tempat ya. Mungkin ada 3 tempat ya yang adanya, tapi ini yang pertama yang bakalan aku ambil, guys. Nah, jadi sebelum itu klik dulu tombol subscribe ya.
Nah, teman-teman, jadi sikanya sudah menghilang dan kita sudah berhasil menyelamatkan satu sika. Nah, jadi setelah itu kita bisa menyelamatkan tiga sika lagi ya, teman-teman, yaitu yang ada di tempat kampung penyu dan semuanya. Dan di sini sebelum itu kita bakalan coba buat buka semuanya dulu ya, teman-teman, biar pakai metode tamat. Dan di sini kita bakalan coba ambil sikanya dengan menggunakan yang namanya save data yang aku udah punya. Jadi, Bang Jupert, apakah bisa digabungkan seperti itu? Bisa tentunya, guys. Nah, jadi di sini kita langsung aja misi penyelamatan Sika. Bentar dulu. Oke nih teman-teman, jadi ini dia misi penyelamatan Sika. Jadi sebelum itu kita pakai dulu baju yang namanya baju biasa ya teman-teman, yang kayak beruang-beruang biasa kita pakai. Dan di sini biar kesan-kesannya itu dapat ya teman-teman. Ini dia misi penyelamatan Sika. Let's go. Dan di sini kita masuk dulu ke sini dan kita bakalan menyelamatkan Sika pertama yang ada di kampung penyu teman-teman. Jadi aku udah dapat satu Sika dan dua Sika, dan sekarang adalah Sika yang ketiga teman-teman. Nah, jadi sebelum itu klik dulu tombol subscribe ya. Nah, jadi untuk sika yang kedua itu adanya di sini, guys. Nah, jadi ini dia sikanya. Nah, look, enter backpacker. Nah, jadi kita bakalan ambil sikanya. Teman-teman, kalian setuju gak kalau kita ambil sikanya? Oke, jadi kita ambil dulu sikanya, Bang. Aku mau sika ini kembali, Bang, kepadaku. Oke, terima kasih ya, Bang. Aku udah menyelamatkan sika pertama. Oke, jadi sika kedua udah aku selamatkan juga nih, guys. Nah, jadi setelah itu kita bakalan return to home. Nah, jadi di sini kita bakalan menyelamatkan sika yang kedua. Nah, jadi untuk sika yang kedua itu lokasinya cukup jauh ya teman-teman. Jadi aku mau selamatkan yang dekat dulu, yaitu padang pasir Bometop. Nah, jadi kira-kira Bang Jupert di mana sih lokasi sika yang berikutnya itu? Nah, jadi kalian tonton video ini sampai selesai teman-teman, untuk kalian yang pengen menyelamatkan sika juga ya. Dan ya, ini udah sampai di sini, dan ya aku bakalan coba buatin untuk kalian untuk cara menyelamatkan sika yang kedua. Nah, jadi cara yang kedua itu kalian bisa selamatkan sikanya ada yang di sini, guys. Wah, si paman beruang ini bisa menyelamatkan sika nih, guys. Wih, keren banget ya. Nah, jadi di sini kita bakalan coba berusaha, Bang. Aku pengen menyelamatkan Sika. Nah, jadi di sini kita bisa menyelamatkan Sika juga dengan cara kalian ambil aja tasnya dengan secara paksa, guys. Hey, sini kan, sini kan, sini kan, hey, sini kan. Ya, aku bertanya terus ya jadinya. What the hell? Oke, jadi kalau kalian nggak mau nanya, kalian langsung aja pukul dari jauh. Oke, jadi ini dia teman-teman, Sikanya bakalan aku ambil juga ya, yang ini juga ya teman-teman. Oke, Bang, makasih ya, Bang. Nah, jadi sikanya udah kita ambil juga ya, teman-teman. Jadi sika yang ketiga udah kita ambil. Jadi tinggal tersisa satu sika lagi. Nah, jadi untuk satu sika ini berlokasinya ada di bukan di apa ya? Di lembah salju, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mencari sika yang kedua, yaitu lokasinya di lembah salju. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya juga ya, untuk kita mau ambil sika yang kedua di gurun pasir. Nah, jadi tinggal tersisa satu sika lagi di Snow Valley. Oke, let's go. Nah, jadi di sini kita bakalan ambil sika yang ketiga, teman-teman, atau yang terakhir atau yang keempat, guys. Nah, jadi yang keempat ini lokasinya itu ada di si penguin. Wah, Bang Jupert bakalan dapat apa dong kalau udah mengambil semua sika? Nah, jadi kalau aku udah dapat apa, ini dia yang akan terjadi, guys. Nah, jadi di sini kita ambil dulu sikanya ya, teman-teman. Bang, Bang, bolehkah aku mengambil sikamu? Boleh. Nah, jadi kalau kalian nggak percaya, dia udah membawa ransel sika yang seperti Bang Jupert pakai ya, ini dia. Nah, Bang, terima kasih ya, Bang. Nah, jadi setelah kalian udah menyelesaikan semua misi ini, dan ini dia yang akan terjadi, teman-teman, kalau kalian udah menyelesaikan semua misi yang ada di game ini. Nah, jadi sebelum itu klik dulu tombol subscribe ya, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya juga. Dan di sini ini dia yang akan terjadi, teman-teman. Oh iya, tadi aku lupa nyampein ke kalian, guys. Jadi di sini kalau teman-teman pengen ada yang terjadi di kampung beruang, nah, jadi nanti mungkin kontennya bakalan di part kedua ya, teman-teman. Ya, kalau kita udah menyelesaikan sika, ini dia yang akan terjadi, guys. Nah, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya kalau apa yang akan terjadi di kampung beruang. Nah, jadi sekian dulu ya, teman-teman, di part kedua. Kalau kalian pengen lanjutin lagi episode ini, komen di kolom komentar. Dan segini dulu untuk episode hari ini. Jangan lupa di-like ya. Dan episode kedua bakalan membahas tentang apa jadinya kalau kita udah menyelesaikan sika. Dan ya, ini adalah misi yang cukup rahasia. Dan langsung aja kita selesaikan sikanya.